melampau dan menjijikkan. Tindakan seorang majikan ke atas pekerjanya yang gagal mencapai sasaran dengan memaksa pekerja wanita itu menelan seekor cacing hidup-hidup. Kejadian dipercayai berlaku di Bandar BJ, China. Rakaman dipercayai dibuat pada 25 Mei lalu. Antara denda sekiranya tidak mencapai jualan ditetapkan ialah membayar wang tunai, membersihkan tandas dan belanja sarapan pagi untuk semua kaki tangan. Demi mengikut tren terkini di media sosial, dua remaja perempuan sanggup membahayakan nyawa mereka sendiri. Kedua-dua mereka dirakam berada di atas sebuah istana lama yang telah runtuh setinggi 60 kaki ketika sedang menari untuk hasilkan video TikTok. Kejadian berlaku di sepanjang runtuhan sebuah dinding Ravenscroft Castle yang terletak di Kirkcaldy, Scotland. Pelbagai usaha dilakukan bagi membendung penularan wabak COVID-19 di Thailand. Sebuah pusat belibelah membuat pembaharuan sistem lift apabila menggantikan butang lift kepada sistem pedal kaki. Lift tersebut diperkenal di Seacon Square ketika pusat belibelah mula dibuka.